Halo sahabat ternak seluruh Nusantara. Semangat pagi dan selamat datang di channel Ide Usaha Peternakan. Video kali ini akan membahas seputar dunia peternakan unggas, khususnya peternakan ayam Jopper atau pembesaran ayam Jawa Super. Cara beternak ayam Jopper. Beternak ayam Jopper, Jawa Super, saat ini sedang menjadi tren tersendiri bagi para peternak. Selain banyak keuntungan yang bisa didapatkan, seperti manfaat ternak bagi kehidupan manusia. Beternak ayam dengan cara kawin silang antara ayam kampung jantan dan betina yang lahir tidak memakan waktu lama, karena bisa dipanen lebih cepat. Harga ayam kampung masih tinggi dan stabil di pasaran. Sehingga tidak heran jika ayam ini diberi nama lain untuk ayam Jopper, Jawa Super. Keunggulan anak ayam ini tidak hanya diperlihatkan, tetapi tentunya berasal dari kedua induknya yang dikenal sebagai ras ayam yang baik. Ayam kampung merupakan jenis ayam dengan daging yang enak dan daya tahan yang tinggi terhadap berbagai penyakit. Sebagai ayam pedaging memiliki keunggulan pertumbuhan yang cepat dan daging yang tebal. Kedua kombinasi ini menghasilkan varietas unggul. Sehingga tidak ada salahnya peternak memberikan harga tinggi. Ini adalah kesempatan yang harus sahabat ternak ambil untuk belajar beternak anak ayam. Dan jika sahabat ternak ahli dan memiliki keterampilan, maka pelatihan ini dapat memberi penghasilan yang layak. Sekali lagi, ayam petelur menawarkan keuntungan tersendiri, ketahuilah ini dalam manfaat beternak ayam petelur. Bagi sahabat ternak Nusantara para pemula, tidak perlu khawatir mengenai cara budidaya ayam Jopper ini. Kami memberikan panduan lengkap mulai dari persiapan awal hingga penangan masa panen. Silahkan disimak dan dijadikan sebagai rujukan. Cara usaha ayam Jopper. Inilah langkah demi langkah usaha ayam Jopper yang bisa sahabat ternak ikuti. Persiapan kandang. Langkah awal dalam memulai budidaya ini adalah dengan menyiapkan kandang atau tempat tinggal hewan ternak tersebut. Tempatkanlah ayam kualitas super ini pada kandang dengan kualifikasi sebagai berikut. Ukuran kandang. Kenyamanan ayam sangat tergantung pada jumlah populasi yang menempati kandang. Jika kandang terlalu ramai pasti ayam tidak nyaman. Dan sebaliknya jika kandang terlalu longgar tentu tidak efektif bagi peternak. Maka ukurlah terlebih dahulu tingkat populasinya dengan besaran kandang. Sesuaikan pula penempatan ayam dengan tingkatan pertumbuhannya. Maka memang sahabat ternak harus menyiapkan beberapa kandang dengan berbagai ukuran dalam tahap persiapan ini. Berikut ini bisa dijadikan patokan untuk membuat kandang ayam. Ayam berusia 1-6 hari ditempatkan pada satu kandang dengan jumlah populasi 60 ekor per meter persegi kandang. Ayam berusia 7-12 hari ditempatkan pada satu kandang dengan jumlah populasi 40 ekor per meter persegi kandang. Ayam berusia 13-30 hari ditempatkan pada satu kandang dengan jumlah populasi 20 ekor per meter persegi kandang. Ayam berusia 31 hari panen ditempatkan pada satu kandang denagen jumlah populasi 9 ekor per meter persegi kandang. Jadi, jika sahabat ternak mempunyai ayam Jopper siap panen dengan populasi 1000 ekor, maka sahabat ternak harus mempersiapkan kandang ukuran 100 meter, 10 x 10 meter,
Cara pembuatan kandang untuk ayam Jopper ini bisa berbeda dengan cara budidaya ayam kampung. Penempatan kandang. Kandang ayam Jopper baiknya ditempatkan di area yang jauh dari pemukiman kampung. Perlu juga untuk memperhatikan sirkulasi udara yang keluar masuk. Tempatkan kandang membujur dari arah timur menuju barat. Atur penempatan atau desain kandang sehingga ketika sedang panas terik, ayam-ayam sahabat ternak tidak tersiksa oleh sengatan matahari. Persiapan bibit. Kualitas ayam Jopper yang kelak sahabat ternak penen sangatlah berkaitan dengan pemilihan bibit ayam di awal budidaya. Apabila sahabat ternak menghendaki ayam Jopper yang berdaging tebal, maka saat pemilihan bibit ambillah bibit yang besar-besar. Pemilihan bibit ini dapat dilakukan saat waktu penetasan telah sampai pada 21 hari tepat. Tidak kurang dan tidak lebih. Ciri-ciri bibit ayam Jopper yang baik adalah sebagai berikut. Sehat secara fisik. Mata bersinar. Tubuh tegap. Bulunya bersih serta mengkilap. Hindari memilih bibit yang tidak memiliki keempat kriteria tersebut. Jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan bibit tersebut tidak layak untuk diternak. Berikan pakan yang sesuai. Pemberian pakan yang baik adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan budidaya ayam Jopper. Pakan yang diberikan sebaiknya sesuai dengan porsi dan kebutuhan nutrisi dari ayam tersebut. Ada juga pakan yang memakai pakan alami seperti gamal sebagai variasi. Berikut panduan pemberian pakan ayam Jopper. Untuk D.O.C. ayam yang baru datang sebaiknya diistirahatkan terlebih dahulu. Setelah itu sahabat ternak dapat memberikan minuman dari campuran 1 sendok gula jawa dan 200 ml air. Berikan fur atau BR murni hingga D.O.C. berumur 4 minggu. Setelah D.O.C. melewati usia 4 minggu, sahabat ternak bisa memberi campuran pakan dengan bekatul, jagung, bungkil, kedelai. Jika sahabat ternak sudah berpengalaman, maka sahabat ternak bisa mengatur dan mengira-ngira sendiri campuran yang pas untuk pakan ayam Jopper. Pastikan pakan diberikan secara merata dan kenali ayam yang mulai kehilangan nafsu makan. Ayam yang seperti itu mengindikasikan adanya suatu penyakit yang butuh penanganan. Berikan multivitamin. Multivitamin turut berperan dalam memelihara kesehatan ayam ternak. Berikan multivitamin dengan panduan berikut ini. Usia 1 hari berikan air gula dan Vitacik, agar ayam menjadi kuat dan tidak mudah stres. Usia 4-6 hari berikan Vitacik atau Vitastress, untuk memacu pertumbuhan ayam. Usia 12-32 hari berikan Neogro. Vitastress atau Fortefit untuk mencegah stres dan memacu pertumbuhan. Penanganan penyakit. Jika sudah terindikasi terkena penyakit tetelo, snot, atau gumboro, maka segera berikan obat sesuai dengan ciri-ciri penyakit yang dialami ayam tersebut. Obat tersebut dapat diperoleh di toko-toko pakan ternak. 4. Penanganan panen. Ayam Jopper siap panen adalah ayam yang telah memasuki usia 6 minggu dengan kisaran berat 0,7-0,9. Jika pemeliharaan dilanjutkan hingga 10 minggu, maka berat ayam dapat mencapai 0,91,1 kg. Sahabat ternak, beternak memang sangat menyenangkan. Beberapa keunggulan beternak unggas bisa sahabat ternak tarik kesimpulan manfaat beternak hewan unggas.
Kami berharap informasi mengenai cara budidaya ayam Joper ini dapat membantu sahabat ternak seluruh Nusantara dalam membangun bisnis budidaya yang menguntungkan. Mungkin tips dan cara di atas akan membantu sahabat ternak untuk memulai bisnis beternak ayam Joper. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Bagi sahabat ternak Nusantara yang suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk like dan share video ini, supaya semakin banyak orang yang menonton dan terinspirasi tentunya. Terima kasih.